Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channel miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya membuat display untuk miniatur skala HO 187, yaitu dummy CC 300. Nah, uniknya display saya itu dia bisa nyala, ininya juga bisa dibuka. Di bawahnya itu udah ada saklar, ini ada tombol on off. Nah, dia nyalakan. Di dalamnya ada kabin, ada masinisnya. Terus ini untuk kabin depan, kabin belakang. Nah, sama di kabin belakang juga ada masinisnya juga di dalam. Sebetulnya sih kalau untuk lokomotif dua muka kayak gini sih nggak ada kabin belakang ya, yang ada A dan B biasanya. Jadi kabin A itu kabin utama yang bisa mengontrol semua, kabin B itu bisa dioptionalkan ketika dia berjalan mundur. Gak ada mundur ya, kalau dalam kereta api itu istilahnya nggak ada mundur, cuma ada kabin A dan kabin B. Oke, detailnya seperti ini. CC300 juga termasuk lokomotif besar anti banjir. Dia itu DH ya, diesel elektrik ya. Kenapa dia anti banjir? Karena dia motor traksinya bukan ada di roda. Jadi roda itu sebagai gandar bogi, sebagai kayak ada ball jointnya gitu dari sini. Nah, dari tangki yang tengah itu dia ada ball joint untuk ke roda. Makanya dia anti banjir. Kalau yang lokomotif banjir itu yang motor traksinya ada di roda, jadi motornya jangan sampai kerendam air, konslet. Nah. Oke, sekian dulu miniatur review dari Mang Irin. Jangan lupa untuk order pembelian itu semua sudah tersedia di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Untuk model-model tertentu yang tidak ada di display boleh di chat aja dan ikut antrian PO. Saya Mang Irin. Jangan lupa subscribe, like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.